Oke bro, kali ini saya mau share cara memindah atau setting parabola Palapa Cavision ke Telkom 4 supaya bisa nonton channel-channel yang gelap ya. Jadi semuanya nanti bisa celing dan bagus kayak kemarin. Ini syaratnya apa ya? Itu teknisi yang masang dulu masangnya bagus ya. Pasangnya itu sesuai SOP. Waduh, apa itu? Pokoknya dicoba aja. Kalau nanti gagal, gampang, tinggal panggil teknisi. Oke bro, ya. Oke bro, di sini saya memakai Cavision seri Gold tipe Optus OP66HD. Untuk kamu yang menggunakan seri Cavision Bromo, caranya juga hampir sama, mungkin bentuk menunya aja yang beda ya. Ini saat ini saya ada di channel RCTI satelit Palapa ya, dengan transponder 3600 V31000. Ini ada sinyal, terdeteksi sinyal, tapi siarannya gelap, peteng. Nah, sinyalnya 75%. Itu cara munculin ini, tekan huruf ini ya, I. Nah, ini pencet dua kali, nanti akan muncul kualitas sinyal dan intensitas sinyalnya. Mungkin kalau yang Cavision Bromo cuma dua baris aja. Oke, caranya gampang sekali. Bagi yang tahu ya, cara memindahnya yaitu pertama, kamu tekan menu, digeser-geser bisa, pilih di pengaturan antena, pengaturan antena, terus pokoknya cari daftar satelit ya. Untuk satelit, satelit apa itu? Receiver Bromo, cari yang daftar satelit, tekan OK. Terus kamu cari Telkom 4. Nah, di Telkom 4 ini kamu pilih apa itu? Pokoknya cari di bawah ini daftar TP. Nah, kalau untuk receiver yang tipe punya saya ini kan disuruh menekan SAT untuk mencari daftar TP lah. Ini SAT ada di sini, SAT. Mungkin yang Bromo suruh mencet apa yang lain mungkin ya. Saya akan tekan SAT. Akan muncul angka-angka banyak sekali. Saya akan hapus semua ya. Hapus semua. Itu di sini merah itu hapus. Oh, satu-satu ini nggak asik. Saya pilih semua dulu. Di situ ada angka 0. Itu pilih semua ya, guys ya. Terus tekan warna merah. Hapus TP terpilih. Oke, ya. Terus di sini ada tanda tambah. Tambah itu suruh mencet tombol warna hijau. Terus kita masukkan frekuensi Cavision. Frekuensi Cavision-nya itu ada di 03860, ditekan manual ya angka-angkanya. Terus ini digeser ke kanan atau ke kiri. Polarisasinya ini pilih V, yang ini tulis 31000. Lalu kita tekan OK. Lalu tambah lagi, tekan hijau lagi, tulis 04060. Iya. 6. Ya, salah ini. Ubah. 04060.
kosong. Bawahnya V, ini 31.000. Lalu tekan OK. Lalu kita tulis lagi apa transponder TP itu singkatan transponder ya. Kita tulis lagi transponder Telkom 4 yang paling kuat atau frekuensi terkuat itu adalah punya RTV alias TVN1. Kita tambah lagi, kita tulis punyanya RTV yaitu 03949. Ini cara paling mudah untuk mencari Telkom 4 ya dengan frekuensi terkuat. Ini V, geser ke kanan V. Ini simbol rednya 04333. Lalu tekan OK. Lalu kita cari nulis lagi, tambah lagi, tekan hijau lagi. Ini adalah frekuensi yang mungkin paling lemah di Telkom 4. Nah, nanti kalau ini dapat, artinya semua channel di Telkom 4 pasti dapat. Nah ya, jadi frekuensinya punya Antv di 03850H, biarkan saja ini 06000, lalu tekan OK. Nah, setelah kayak gini, kamu taruh pointernya ini disorot yang punya RTV kayak gini. Terus kalian gerakkan parabolanya ke barat. Ke barat yaitu itu pengatur sudut elevasinya dikendorin lalu digerakin ke barat pelan-pelan sampai dapat sinyal ya guys ya. Sambil video call, geser parabola ke arah barat pelan-pelan sampai signal yang bawah berubah hijau dan dimaksimalkan ke yang terbesar. Oke, setelah maksimal dapatnya sekitar 74 punya saya, 74-75 maksimal yang RTV. Kita tengok geser ke bawah itu ini ya. Pointernya ini geser ke transpondernya Antv. Geser ke sini. Kalau belum dapat sinyal berarti ini bosok, kurang pas. Ngono lho guys lho. Oke ya guys, ternyata ada kesalahan teknis. Apa? Konektor antena saya kurang kenceng. Jadi kalau digeser ke bawah kayak gini, dia harus dapat sinyal semua. Jadi keempat-empatnya ini pastikan dapat sinyal semua. Nah. Oke toh. Oke, terus kita tambahkan frekuensinya Kompas TV ya. Sebentar saya tambahkan frekuensinya Kompas TV. Oke guys, caranya hampir sama, cuma angkanya yang beda. Yaitu tekan hijau lagi. Hijau kita tulis 03720. Oh, apa lah nek somi liwat. Ini biarin H, terus bawahnya 32727. Lalu tekan OK. Nah ini ada sinyal juga. Yang penting ini ya, pertama kamu ini tracking ini, terus punya RTV ini, setelah dapat dimaksimalin. Setelah maksimal itu turun lalu cek ini, harus ada sinyal. Jadi pakai dua orang, yang satu teriak-teriak di bawah nggak apa-apa, atau pakai video call, yang satu di depan layar TV, yang satunya muter-muter antena ya, menggerakkan antena.
Nah, jadi ini setelah itu kita contreng semua dengan menekan tombol OK ini ya. Contreng semua. Lalu kita tekan tombol biru untuk mencari ya guys ya. Biru FPA saja tidak. TV radio saya pilih TV saja. Radio pula. TV. Nah, ini NIT search saya pilih tidak, lalu turun ke bawah ke cari lalu tekan OK. Kita tunggu. Channel-channelnya yang di Telkom 4 untuk Kavision sudah muncul. Itu kan ada semua TVN 1. Ada Trans 7, Indosiar, Antv. Antv juga udah nongol. Nah, setelah itu, setelah muncul kayak gini, kita tinggal tekan OK untuk menyimpan. Dan kita pilih tombol SAT ini ya. Ingat, kalau masih semua kayak gini, Kavision C atau semua, jadi channelnya belum ada, jadi harus tekan tombol SAT ini untuk menonton jika software kamu belum di upgrade. Untuk softwarenya saya nggak punya. Kamu pilih Telkom 4 ya. Telkom 4 tekan OK. Dan channel-channel yang di scan tadi udah muncul. Ini ada HBO dan lain-lain. Ada tentu saja ada RCTI HD, Nat Geo dan lain-lain. Pokoknya channelnya Kavision udah muncul. Channel Kavision udah muncul. Ini ada MNC, RCTI, GTV, Antv. Nah, ini TVN 1. Ini RTV ya guys ya. RTV, Metro, terus Kompasnya harusnya ada ya. Kompas. Ini Kompas. Nah, ini aslinya belum selesai loh guys loh. Terus kita tekan menu lagi. Daftar satelit lagi. Telkom 4 kita contreng. Lalu tekan biru, cari ya. Nah, kali ini modenya dalam mode pencarian ini kita geser ke buta atau blind, blind scan. FTA sajanya kita geser ke ya. TV radionya TV saja, lalu kita cari lagi. Nah, ini agak lama. Jadi semua ini mencari semua channel yang ada di Telkom 4 yang gratisan, termasuk channel yang jualan panci. Terus ada yang religi, itu ada Roja dan lain-lain, surau. Terus ada TV One, ini GMN, TV One, terus Trans TV, Trans 7 yang formatnya lebih bagus daripada, format gambarnya lebih bagus daripada channel yang bawaannya Kavision. Nah, ini ada SCTV, Indosiar, pokoknya gambarnya lebih jernih daripada yang ada tanda dolarnya. Gitu, kita tunggu sampai selesai. Oke guys, aslinya cuma segini aja channelnya, nanti setelah itu disimpan dan semua channelnya ada di sana. Cara nontonnya yaitu tekan sat lalu pilih Telkom 4, jangan yang lain. Itu udah nonton semua channelnya, channel Kavision dan juga channel yang gratis di Telkom 4. Ya cuma kayak gitu aja. Tapi kelihatannya gampang, tentunya ya penuh resiko kalau tempatnya susah ya, harus naik, terus mungkin tempatnya tinggi,
kalau kamu ikut BPJS mungkin ya ditanggung, ngurusnya agak repot ya, kayak gitu ya kalau ada apa-apa. Jadi lebih mudah yaitu panggil teknisi dan juga sedikit bagi-bagi rezeki ke teknisi ya. Oke guys, gitu aja videonya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.